Assalamualaikum, kerasatu. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Laila. Alhamdulillah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar tentang huruf vokal. Apa ya huruf vokal itu? Sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Sebelum belajar, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan permohonan hamba yang beriman. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tadi Bu Laila sudah bilang kalau kita akan belajar tentang huruf vokal. Huruf dari A sampai Z. Oke, sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Menyanyikan lagu huruf-huruf yang dari A sampai Z. Yuk kita mulai nyanyinya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Jadi, di dalam mengucapkan huruf-huruf, kita harus perhatikan ekspresi wajah kita dan mulut kita bentuknya seperti apa. Huruf vokal ada 5. Ya, kita kenal dengan huruf A. A, mulutnya dibuka lebar. A. Lalu I. I, dagu kita diturunkan. I. Huruf U. U, mulutnya dimonyongkan. U. Lalu huruf E. E, agak tersenyum dan dibuka lebar sedikit. E. Lalu huruf O. O. O, mulutnya membulat. Lagi ya. A. Dibuka mulutnya. I. Dagunya diturunkan. E. U. O. O. Ya. Itu adalah huruf-huruf vokal. Lalu kita lihat ya di rumah kita, benda apa saja yang ada di rumah yang ada huruf vokalnya di awalnya. Huruf A ada di atas apa tuh? Atap. Ada api. Huruf I. I apa ya? Apa? Nanti kamu cari ya. Di benda-benda di rumah yang terdiri diawali dengan huruf vokal. A, I, U, E, O. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa mengucapkan huruf-huruf vokal dengan benar. A, I, U, E, O. Kita ucapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi dengan Bu Laila. Assalamualaikum.